setan, kuntilanak yang bekoreng-bekoreng kalau takut. Kalau digembek, gua cuci bisa. Yang bekoreng, yang bekoreng. Potong tiga deh, Bang. Buat nanti anu. Macam. Iya, udah macam-macam gitu. Buat nanti gip. Iya, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya misalnya kuntilanak nih. Borok di sini bedanya. Sumber bolong. Boroknya konjil anak sama ya. Boroknya diabetes udah enggak ada bedanya. Ya, ketemu saya cuci, Pak. Iya. Lalu gua takut. Ya, gua mau urusin, hai gua cuci. Nah, selama ini belum pernah yang nampakin apa keberadaan dia, malu halus di depan dia. Takut. Berani, Pak. Takut dicuci. Iya, dia kan lihat orang, ini mah waduh bahaya. Tukang sikat nih. Tukang sikat ini, Man. Tukang sikat. Ngeri. Aduh. Tapi itu ukuran kalau udah begitu maksudnya ya entar nyeri-nyerinya kapan kira-kira? Prediksi. Ini udah ngerasain. Oh, udah ngerasain. Udah ngerasain. Yang lagi semalam di obrolan itu ya. Keluar darah ini tadi ya kelihatannya. Ini sekarang si ibu ini udah merasakan meriang karena kan awal pertama ketika dia merasakan pertama kan pembengkakan. Setelah pembengkakan merah langsung agak kebiruan. Kalau udah agak biru itu udah ada pembusukan di dalam kaki. Kalau udah ada pembusukan berubah menjadi hitam. Nah kalau udah hitam itu udah bau kalau udah hitam. Nah setelah itu baru kalau kita penanganan pertama tanpa amputasi kita ya sesetin si daging busuk itu kita guntingin, nanti timbul daging baru proses perawatannya. Kan kalau ini udah diamputasi berarti kalau udah merasakan udah daging merah semua, nanti yang akan dirasakan akan sakit kakinya otot. Ketarik kayaknya ya. Satu yang tadinya mati hidup lagi, Bang. Ya, yang hidupnya itu yang bikin kayaknya bikin itu tuh. Mau lino. Kakinya sakitnya itu timbul lino, ketahan. Timbul sakit ya. Meriang. Ngebet udah enggak ketahan. Makanya sekarang udah dikasih itu kata arahan ya. Iya. Jadi jangan kaget gitu, Pak. Jangan kaget. Jangan beli obat apa jangan. Karena emang lagi masa pemulihan. Yang tadinya tidak merasakan apa-apa, kakinya sekarang darah apa semuanya otot hidup lagi, aktif lagi. Pasti meriang. Otot sakitnya itu otot di sini. Kalau enggak di sini. Tinggal nanti dia merasakannya apa? Sakitnya otot depan atau otot belakang. Kalau meriang udah pasti, sekarang udah merasakan meriang, berarti kalau udah merasakan meriang, pemulihannya itu udah mendekati kesembuhan. Jambu. Jadi bareng, luar sembuh, dalam sembuh. Kadang ada yang sembuhnya luar aja. Misalnya sembuh luka di sini, ini sembuh, tapi luar nggak sembuh. Nanti akan meleduk laginya di bawah. Makanya ada juga orang yang meleduknya di bawah. Nah kalau meleduk di bawah pasti ya di sini sembuh luar belum sembuh dalam. Kalau ini kita penanganannya sembuh luar sembuh dalam bareng, jadi nanti nggak akan ada kambuhan lagi gitu. Insya Allah lah ini. Amin. Terkadang kita tidak bisa memprediksi kita 3 bulan, kadang belum 3 bulan udah sembuh. Amin. Kita prediksi 3 bulan kadang lewat. Ini kan harus kerjasama, obatnya diminum. Setiap hari kita rawat, si ibunya cara pola makannya dijaga. Semangatnya ya. Sembuhnya semangat. Ya harus saya semangat. Rasa itu nggak sampai 3 bulan dah. Orang ini baru berapa? Berapa? 5 kali? 5 kali. 5 kali kali 2 hari baru berapa? 15 hari baru. Iya, harus kita kasih semangat, support. Jangan pernah merasa kecewa dengan keadaan apa yang dirasakan. Karena kan orang punya penyakit begini ngedrop. Iya, Pak. Ngelihat kondisi kaki kan ngedrop. Gitu. Artinya dia udah sakit pikirannya ngedrop, Pak. Kayak kemarin tuh pengen beli jeruk gak ada duit. Iya. Pengen beli bener kemarin marah-marah pula belum betul. Kadang-kadang saya juga ngelihat Bu Mega ngedrop. Ngedropnya kenapa tuh? Mau mikir nggak punya duit. Ya sekarang gini, secara akal orang sehat aja makan buah-buahan belum sempet kayak gimana, apalagi yang sakitnya kena diabetes. Nasi nggak boleh, mie nggak boleh. Ya sebenarnya kan ini kan proses. Tadinya kan si ibu awal pertama kali kita datang ke sini yang dirasakan ini rasa tercekik. Memang itu diabetes seperti itu. Yang dirasakan yang pertama di mata, yang kedua di leher, yang ketiga lemas. Nah nanti yang tadinya ini rasa tercekik ada pemulihan. Ini hilang, Bang, rasa tercekik.
kulitnya ini hilang. Nah terus mata yang tadinya agak rabu nanti akan terang, gitu pemulihannya. Nah, kaki yang tadinya tidak terasa kita sikat akan terasa. Oh, kalau udah terasa berarti udah dekat. Berarti itu udah mulai fungsi udah ya. Udah mulai fungsi. Sel-selnya udah mulai fungsi. Nah, kalau udah merasakan seperti itu, tahap penyembuhannya udah ada gitu. Tinggal bareng daging busuknya kita keluarin, kita guntingin kulit daging tanpa kulit biar jadi kulit. Biar ketutup kulit, nah itu baru sembuh total. Kalau sembuh luarnya aja, dalamnya belum sembuh, itu saya belum anggap sembuh. Kalau dalamnya udah sembuh, luarnya sembuh, baru saya bilang sembuh. Sembuh total, luar dalam. Ada yang sembuhnya luarnya aja, dalamnya belum sembuh. Ketahuannya apa? Meleduknya di telapakan. Nih kayak gini. Ini sembuh luar. Ini nih. Nah, ini dia sakit. Sebelum meledak di sini, dia di atas. Karena memang mungkin dia punya obat yang bagus, beli obat yang bagus, salep atau apa. Jadi kering aja, lukanya kering. Kering doang. Ya? Kering aja, tapi dalamnya nggak sembuh. Nah, akhirnya di atas kering meledak lagi di sini. Di bawah di telapakan kaki seperti ini. Ini tahap yang meledak yang kedua ini. Saya nggak mau kayak gini, saya pengennya luar dalam sembuh, nanti tidak ada meledak lagi, gitu. Sama Bang Boy, sama Bang Boy yang kemarin. Tuh, pikirannya ya. Nih dengerin gini, kata dia pikirannya mati. Lah iya, ntar kata orang cangkring malah gabung sama tim relawan dia langsung dimandiin. Udah katanya jangan gabung, ntar kata orang cangkring pada begitu lagi. Mama Sinta suruh ke sono. Ya, ibu mana? Cangkring. Cangkring warung bingung. Warung bingung. Ceker. Bulak Mangga. Ceker. Itu merana merene ya itu ya. Iya, merana merana bisa. Masjid itu. Masjid bener. Oh, iya. Asli situ. Asli. Kan situ banyak kan keluarga apa yang di luar tuh. Banyak Pak Jujun. Ya Jujun. Jujun itu tulang patah. Siapa yang patah kelari ketutut deh udah habis. Oh, pesantren. Yang kemarin abu ya termasuk keluarga ya.